Iya. Ada dua-dua, iya dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngalah Motor Rider. Ya, di video sebelumnya kan itu ya, ada sedikit error di soundnya ya, agak bunyi ketek-ketek gitu. Mungkin itu jack audionya kurang nancep ya. Ini saya udah coba lagi pakai perekaman bawaan dari HP. Untuk jacknya sudah saya tancapkan full ya, termasuk yang di mic clip onnya. Yang di clip on juga udah saya tancapin full. Kata nanti hasilnya gimana, apakah masih kretek-kretek lagi. Ya kalau misalnya masih bermasalah lagi ya terpaksa harus pakai itu ya, open camera buat perekamannya. Ya, untuk open camera sih sebenarnya saya ambil itu ya suaranya aja, soalnya pakai helm Halfish. Kalau pakai perekaman bawaan HP, noise-nya sangat terasa. Ya, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya ya. Oke, di daerah Kayu Tangan di depan tuh ada acara ya, di Kayu Tangan Heritage. Untuk kegiatannya sih, kalau yang saya lihat di itu kayak itu ya, flash mob massal. Terus acaranya sampai malam. Gak tahu nanti urutan acaranya apa aja. Oke, kita ambil kanan aja. Bisa nggak kalau kanan? Oh bisa. Oke, kita ambil kanan. Kanan kanan, oke. Nah itu ada dijaga polisi, pol PP, dishub, lumayan banyak ya. Saya mau ke sana cuma kurang suka keramaian. Jadi ya cari yang nggak terlalu ramai lah. Kiri kosong. Ada ambulan. Ambulannya mana ini? Kalau hijau-hijau kalau nggak salah itu, kalau nggak pesada lah valet ya. Tapi nggak tahu lagi. Oke, di Stadion Gajayana Namalang. Oke, tetap juga sini ya, nggak bisa ke sana. Kayak ini lapangan luarnya Stadion Gajayana di sebelah sini. Gak tahu ya ini suaranya gimana, apa masih kretek-kretek seperti video sebelumnya ya. Sebenarnya kalau misalnya nggak kretek-kretek sih nggak ada noise ya, minim noise di itu perekaman suaranya. Oke, Ijen Boulevard. Oke, nanti saya mau coba terus ya. Nanti tembus ke Pasar Bareng.
Oke, di sini pasar barengnya. Ini dekat sama kampus saya. Dulu waktu zaman masih kuliah. Sudah lama enggak lewat sini. Kira-kira gimana ya? Masih tetap suasananya apa udah panjang berubah? Oke, di sini dulu kontrakannya temen ya. Di depannya SD ini, sebelah kanan SD ya. Ini SD ini. Ini tembus ke MOG dulu. Aduh. Nah, gangnya masih ini, gang kontrakannya, gang kecil itu. Lewat sini bisa sih gang ini, tapi parkirannya itu di bawah kontrakan parkirnya. Jadi ada tangga turun buat ke tempat parkirnya. Dekat sih sama kampus, cuma sekitar nggak sampai 10 menit jalan kaki. Terus saya oke, di depan nanti tembus ke itu ya, Pasar Kasin. Pasar Kasin ke kanan itu nanti ke Mergan. Banyak itu ya, polisi tidur. Oke, kita belok kanan. Oke, nanti di perempatan Mergan nanti kalau kita lurus itu ke Mulyorejo ya, di video saya sebelumnya yang dari Wagir Mulyorejo, terus kalau ke kanan itu ke Dieng. Nah, nanti kita ambil yang kiri aja lewat jalan Mergan ya, nanti tembusnya ke daerah Sukun. Sebenarnya sih lewat kanan bisa, lewat kiri, jadi keluar gang belok kiri, tapi saya ingin lewat Mergan biar teman-teman semua juga tahu alternatifnya kalau dari daerah Dieng mau ke selatan ke Kepanjen bisa potong jalan di daerah Mergan ya.
Nah di depan ini kan ada perempatan Mergan. Nah lurus itu yang ke Mulyorejo. Kalau kanan ke Dieng, kita ambil yang ke kiri. Kalau yang ke kiri itu jalannya cukup itu ya, sempit. Mungkin kalau dua mobil papasan sudah habis jalannya. Kan nanti kalau udah sampai Sukun saya mau berhenti dulu. Mau apa? Cek hasil suaranya perekaman bawaan dari HP apakah masih kretek-kretek seperti kemarin atau enggak. Kalau masih kretek-kretek ya terpaksa pakai open camera lagi buat kalau saya mau bikin video. Sekitar jam berapa nih? Jam 3. Oke, kita belok kiri. Nah, ini jalannya. Ini tinggal lurus saja nanti sampai ke itu, Sukun. Tembus di utaranya pom bensin Sukun. Nah, jalannya cuma segini kan berarti untuk mobil papasan udah ngepres ya. Belum kalau misalnya ada truk yang lewat. Ya, pasti nggak cukup ngepres banget. Jangan maksa. Kalau nggak cukup, jangan maksa. Sini hawanya itu ya cukup adem soalnya banyak pohon-pohon besar di kiri kanan jalan, jadi kayak itu ya kayak ngelewati terowongan daun. Oke, untuk roda 4 sampai di sini, untuk yang mengarah ke selatan nggak boleh lurus. Jadi yang bisa cuma roda 2 motor. Duh. Dulu itu ya, pernah ada mobil yang maksa lewat sini, lawan arah kan dilarang ya, tapi tetap maksa masuk. Terus dari arah depan ada mobil yang itu nyetop di depannya persis, nyuruh mundur. Ya lumayan jauh sih udah masuknya, jadi balik mundur lagi ya lumayan jauh. Iya ben kapok uniku ya, biar ngerasain. Udah ada larangannya kok dipaksa masuk. Oke, sudah sampai di pom bensin Sukun ya. Ayo maju maju. Nah ini pom bensin Sukunnya. Di belakangnya itu ya makamnya Nasrani kalau nggak salah, di belakangnya pom bensin Sukun. Ya mungkin segini dulu aja dari saya. Nggak ada dibahasnya, cuma pengen nyoba jalan itu tadi aja biar teman-teman juga tahu. Jadi ini nanti lurus langsung nyampe ke Kepanjen ya, tinggal lurus terus saja. Oke, like kalau suka, dislike kalau nggak suka.
Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.